Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Innalhamdalillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jumpa lagi di channel Surga Buah 313, channel yang memuat tentang kegiatan kami sehari-hari, baik berkebun, bertani, dan berbagi untuk masyarakat sekitar. Kali ini kita akan melaksanakan penyemprotan terakhir untuk tanaman padi jenis padi merah, beras merah. Nah, kandungan yang kita pakai ada bahan katalis 1 sendok makan, kalsium 2 sendok makan, boron 1 sendok makan, gandasil buah 1 sendok makan. Terus pakai perekat ukuran 30 mili tanpa insektisida kimia apapun. Ini habis ini kita lanjut proses penyemprotannya. Itu adalah proses penyemprotannya untuk padi beras merah. Kita hanya nanam 1 petak hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk kita komersilkan. Yang dikomersilkan padi yang jenis lain, padi biasa. Untuk varietas padi beras merah ini memang ini padinya lebih tinggi pohonnya, jadi rawan rebah atau rubuh, apalagi di musim hujan seperti ini. Kebetulan di sebelah sana sudah ada yang mulai rubuh di ujung, nah, sebelah kiri paling ujung. Proses penyemprotan padi beras merah atau bahasa latinnya Oryza nativa, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.